Selamat sore, selamat malam semua. Kembali lagi di cari.id, get your idea. Kali ini kita akan membahas tentang cara untuk mengetahui lamanya partisipan gabung di Google Meet yang sudah kita buat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Jadi langsung aja. Nah, tutorial kali ini mungkin akan sangat berguna nih untuk ibu bapak dosen dan juga ibu bapak guru yang mungkin sehari-harinya ingin mengetahui apakah siswa dan mahasiswanya ikut pelajarannya dengan penuh gitu kan. Nah, caranya untuk mengetahui itu sebenarnya gampang banget. Yang pertama, kita buka dulu browser kita. Bisa di Google Chrome atau di... Oh ya, kalau di Mozilla Firefox, beda lagi ya. Itu mungkin akan aku buatkan khususnya. Jadi sekarang kita fokus untuk di Google Chrome-nya dulu. Jadi setelah terbuka, kita menuju ke atas, di pojok kanan atas. Ada icon seperti ini. Icon puzzle ya. Kita klik kiri, lalu kita pilih Manage Extension. Lalu kita klik di sebelah kiri ini, garis 3, main menu, kita klik kiri, dan pergi ke bawah, klik Open Chrome Web Store. Nah, di sini kita ketikkan Google Meet Attendance List. Oke, seperti itu, lalu kita enter. Lalu kita pilih yang paling atas ini ya. Dan klik Add to Chrome. Dan pilih Add Extension. Oke, jadi nanti dia otomatis akan masuk ke folder download kita di laptop seperti ini. Dan juga akan otomatis terinstall di Google Chrome kita. Nah, ini otomatis dia membuka tab baru ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah extension yang akan membantu kita untuk mengetahui lamanya partisipan di Google Meet kita dalam mengikuti Google Meet tersebut atau meeting tersebut. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek dulu apakah extensionnya sudah terinstall di Google Chrome kita. Kita pergi ke pojok kanan atas, kita klik lagi icon puzzle ini. Kita lihat, oh ya, jika sudah ada Google Meet Attendance List di sini extensionnya, berarti dia sudah terinstall. Nah, langkah berikutnya adalah kita cek di Google Meet kita. Kita buka Google Meet. Kita buat ini ya, meeting baru. Oke, kita pilih yang ini. Oke, kita pilih rapat baru. Mulai rapat instan. Oke, aku akan coba untuk join dengan perangkatku yang lain. Oke, tunggu sebentar. Oke, jadi ini bisa kita gambarkan ya, misalkan kita lagi menjalankan meeting nih, udah ada partisipannya dan juga meetingnya sedang berlangsung. Nah, untuk mengetahui lamanya partisipan tersebut gabung di meeting kita, kita cukup end meetingnya atau tutup panggilannya atau tutup meetingnya dengan klik tombol ini. Akhiri panggilan untuk semua orang. Jadi otomatis extension yang sudah kita download tadi ya, yang kita install tadi di Google Chrome kita, akan terbuka di tab baru seperti ini, dan juga menampilkan hasil dari meeting yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau nama dari partisipan Dani Indrawan ini, dia pertama kali terlihat pada pukul 11.39 AM atau IM. Dan dia sudah mengikuti rapat ini selama 37 detik. Begitu juga dengan cari.id yang merupakan penyelenggara rapatnya. Itu memulai rapatnya pada 11.38 IM. Dan sudah gabung di meet-nya itu selama 1 menit 13 detik. Gitu, oke. Dan kalau misalkan kalian mau mendownloadnya, itu bisa kalian klik Export as CSV.
Nah, nanti dia akan berbentuk Excel seperti ini. Coba kita buka ya. Oke, ini masih terminimize, kita maximize dulu. Kita maximize. Ya, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Ini dia adalah data dari partisipan yang tergabung. Ini dan ini. Oke, itu aja untuk cara mengetahui lamanya partisipan kita gabung di Google Meet kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.